Turn it up! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwa. Saya dari SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Kita akan melakukan praktek matematika. Ini adalah lembar kerjanya. Kita berada di laboratorium matematika SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang jejak lintasan pelemparan gundu. Nah, kita nggak tahu jejak lintasannya seperti apa. Oke. Alat yang dibutuhkan adalah gundu. Gundu yang dipilih adalah yang benar-benar bulat. Nah, warnanya yang gelap. Kenapa gelap? Agar bisa kelihatan di bidang yang terang. Setelah itu, yang kita butuhkan adalah ruangan luar, outdoor, bukan indoor. Kenapa bukan indoor? Kenapa harus outdoor? Karena kalau indoor, cahayanya cahaya dari lampu. Kalau cahaya dari lampu, jelek di kamera. Kalau outdoor, nah kayak gini nih, lapangannya luas kan? Tuh, lapangannya luas tuh. Kalau outdoor, cahayanya dari matahari. Kalau cahaya dari matahari, akan terang dan bagus di kamera handphone. Yang dibutuhkan adalah smartphone. Smartphone yang dipilih adalah iPhone 6 ke atas. iPhone 6 ke atas. Harus iPhone 6 ke atas. Kenapa? Karena di iPhone 6 atas slow motionnya jelas, high definition. Jangan Android, karena di Android kurang jelas. Berikutnya yang dibutuhkan adalah tripodnya yang panjang dan yang tegak, yang steady. Setelah tripod, kita butuh mount untuk smartphone-nya. Bentuknya seperti ini, mount-nya bisa untuk menggenggam smartphone. Berikutnya yang dibutuhkan adalah papan kartesius seperti yang saya pegang ini. Dibuat dari cardboard, dibikin kotak-kotaknya, dibikin skalanya. Ini adalah papan kartesius, di mana yang mendatar, sumbu mendatar adalah sumbu X. Sumbu tegak adalah sumbu Y. Kalau sumbu X ke sebelah kanan, nilainya positif. Kalau ke sebelah kiri, nilainya negatif. Setelah semua bahan terkumpul, langkah pertama adalah menempatkan smartphone ke mount untuk smartphone. Seperti ini. Lalu buka aplikasi dari kameranya. Oke. Pilih yang slow motion, lalu diatur sampai kameranya view-nya ke papan kartesius. Sudutnya diukur biar terlihat jelas. Lalu siapkanlah gundu yang akan untuk dilempar. Gundu yang akan dilempar diletakkan di pojok kanan seperti ini, lalu disentilkan, jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Jangan lupa, setelah menekan tombol record, tunggu sekitar 3 detik, lalu kita kasih kode yang melempar untuk melempar.
Satu, dua, tiga, mulai. Setelah direkam, mari kita lihat hasil perekamannya. Ini adalah hasil perekamannya. Slow motion. Lalu titik-titik potong pada grafik kartesiusnya dicatat pada tabel di lembar kerja yang disiapkan. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Ini adalah titik potong dengan sumbu X yang kedua. Nanti bisa dilihat titik puncaknya pada posisi berapa. Setelah itu kita lihat hasil perekaman tadi. Titik-titik potongnya ditaruh pada LKS yang telah tersedia. Ini adalah untuk nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Nanti dicari pembuat nolnya pada titik berapa, titik potong sumbu Y-nya di mana, titik puncaknya di mana. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah, jangan Android, karena kalau Android slow motionnya tidak begitu jelas. Setelah direkam, mari kita lihat hasil perekamannya. Vigo nulis, Gabriel nunjukin HP-nya. HP-nya ditarik ke matanya Gabriel, dilihat lagi, tunjukin ke Vigo lagi, tunjukin, liatin ke Vigo, oke, sip. Vigo nulis, ambil lihat HP, oke, terus Gabriel dideketin ke matanya Gabriel, diliatin, oke, dikasih ke Vigo, jangan ketawa Vigo, oke, sip.